Sementara itu saham Medco Energi tercatat menguat signifikan sebesar 9,96% pada akhir perdagangan Selasa kemarin. Penguatan harga komoditas dan aksi korporasi yang dilakukan perseroan dinilai menjadi pendorong bagi pergerakan harga saham emiten migas tersebut. Manajemen PT Medco Energi Nasional Tbk menjawab permintaan penjelasan Bursa Efek Indonesia terkait pergerakan harga saham perusahaan yang dinilai regulator bursa berfluktuasi di luar kewajaran. Adapun pada perdagangan Selasa kemarin, saham Medco Energi melonjak signifikan 9,96% ke level 1.490, sehingga saham berkode MEDC ini memuncaki daftar saham top gainers. Corporate Secretary PT Medco Energi Internasional Tbk, Siendi Kawisandana, dalam keterbukaan informasi mengatakan faktor kenaikan harga komoditas global ikut mempengaruhi fluktuasi harga saham perusahaan. Menurutnya dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak cenderung menguat dan hal tersebut dinilai berpengaruh terhadap pergerakan harga saham perseroan. Siendi menambahkan pada bulan ini anak perusahaan Medco Energi, yaitu Medco Power Global, beserta mitra konsorsiumnya Pacific Solar Energy LTD dan Galan Venture LTD telah mendapatkan penunjukan secara bersyarat atau conditional award untuk mengimpor 600 MW peak proyek listrik bertenaga matahari oleh Energy Market Authority of Singapore. Berbagai sumber ADX Channel.